pembahasan kita adalah bagaimana sih cara memasukkan Google Map ke dalam website atau ke desain web kita. Ini cukup mudah sekali, nanti saya praktikkan juga. Untuk awalnya saya bacakan untuk tutorialnya ya. Jadi mungkin setelah ini pertemuan berikutnya kita buat project ya, project untuk membuat website lanjutan, mungkin bisa lanjutan ya. Dalam artian untuk tugas yang kemarin sudah dikumpulkan bisa kalian kembangkan kembali. Dengan catatan yang sudah saya ajarkan, fitur-fitur misalkan Google Map seperti ini bisa dikasih ya di web yang project untuk UAS nanti ya. Atau nanti mungkin minggu depan saya buatkan project ulang, atau kalau memang kalian mau melanjutkan untuk project yang kemarin ya tidak apa-apa, boleh ya. Yang terpenting berikan fitur-fitur yang ada yang sudah saya ajarkan, atau bahkan yang belum saya ajarkan itu kalian boleh diberikan ya, dibubuhkan dalam desain web kalian seperti itu ya. Jadi agar nanti terlihat bagus ya. Untuk hari ini cukup mudah sekali, tidak perlu banyak waktu ya untuk memasukkan Google Map ke dalam website atau ke desain web kita itu seperti apa sih. Nah, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya ya. Setelah itu baru kita praktikkan bersama. Sekali lagi, untuk mungkin minggu depan kita sudah masih ada berapa ya? 16 berarti masih ada 4 pertemuan. Nah, itu kita buatkan project berkelanjutan ya. Membuat web baru atau mengembangkan web yang sudah kalian kumpulkan kemarin ya, boleh ya. Nah, dengan catatan mungkin bisa dikasih webnya, oh maaf, dikasih untuk Google Map-nya, kemudian menu-menunya bisa kalian buatkan yang lebih lebih halus ya, misalkan menggunakan drop down untuk menunya. Nah, itu yang perlu kalian tambahkan untuk project UAS ya. Jadi nanti berkelanjutan setelah pertemuan hari ini, untuk minggu depan nanti saya berikan pilihan ya, mau membuat baru seperti yang saya berikan atau mengembangkan apa yang sudah kalian buat kemarin seperti itu ya. Yang terpenting saya menilainya adalah karena kita perkuliahan ini adalah desain web, desain ya, berarti intinya saya melihat dari tampilannya yang terutama ya, untuk poin utama itu tampilan. Tampilan dari desain web kalian dari satu halaman misalkan untuk yang pertama itu seperti apa? Nah, itu yang akan poin saya berikan untuk penilaian ya, penilaian utama. Nah, kemudian saat kalian melingkan untuk ke apa namanya, halaman lain, itu untuk halaman tersebut bagaimana untuk tampilannya? Nah, itu juga menjadi poin penilaian yang diutamakan di sini, karena kita untuk desain web ya. Jadi saya lebih prioritas ke tampilan. Tampilan web yang bagus itu akan lebih bisa dikatakan mahal ya, kalau untuk dijual itu. Kalau web komplit untuk isinya, akan tetapi tampilannya kurang menarik, itu saya rasa tidak begitu laku ya. Misalkan kalian online kan untuk web kalian, kemudian tampilannya acak-acakan dan kurang menarik, itu orang mengunjungi web kalian itu akan malas. Nah, seperti itu ya, sudah saya katakan pada awal pertemuan, untuk desain web itu harus yang menarik untuk bukan desain web, untuk semua web ya. Yang terutama itu syaratnya sebenarnya yang menarik ya, menarik, bagus, cantik. Nah, nanti orang akan pada saat mengakses web kita, misalkan sudah di online kan, itu orang akan cenderung lebih bertahan ya, bertahan melihat web kita.
melihat tampilannya saja bagus, mungkin isinya akan bagus. Orang berpendapat berasumsi seperti itu. Kalau sudah melihat tampilannya, layoutnya, acak-acakan itu, orang mikirnya, wah, pasti ini isinya kurang bermutu, pasti isinya kurang bagus. Biasanya orang seperti itu untuk user ya. Nah, oleh karena itu, kenapa dalam untuk mendesain sebuah web itu agar dibuat diusahakan untuk lebih menarik itu kenapa? Karena seperti itu tujuannya ya. Desain ataupun tampilan yang menarik di dalam suatu web itu akan lebih cenderung menarik perhatian untuk ke pemakai atau user ya atau pengunjungnya. Oke, seperti itu ya intinya ya. Nanti minggu depan saya jelaskan untuk projectnya. Oke. Untuk cara mudah memasukkan Google Maps ke dalam website, untuk yang pertama menampilkan laman perusahaan atau kantor kita di website kita miliki misalkan ya. Jadi kita pada saat kita membuat sebuah website atau desain web itu, misalkan kita nanti membuat company ataupun perusahaan kita misalkan, kita bisa melakukan atau memberikan alamat kita melalui Google Map agar lebih mudah ya, orang tidak akan kesasar biasanya seperti itu. Karena misalkan kita sudah mempunyai sebuah lokasi, kemudian kita berikan lokasi tersebut di website kita, itu orang tidak akan kesasar ya atau nyasar pada saat kita mencari alamat kita. Nah, dengan Google, orang yang lebih mudah mencari dan menemukan lokasi usaha kita. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasang Google Map di website kita itu sangat mudah, jangan khawatir, ini sangat mudah sekali, cepat ya. Nah, seperti ini. Pertama, kalian buka dulu di website ya, untuk map ya, atau Google Map. Http maps.google.com. Nanti akan tampilan seperti ini untuk di tampilan kalian ya, di komputer kalian. Setelah itu kita masukkan perusahaan kita, perusahaan Anda yang akan kita masukkan ke dalam websitenya. Misalkan saya memasukkan alamat saya untuk workshop saya ya. Ada BCM workshop, ini saya buat contoh di workshop saya atau bengkel ya. Untuk sekarang sudah menjadi bengkel sama toko. Jadi saya namai BCM workshop di sini ya. Ada alamatnya juga, barulah diklik untuk BCM seperti ini. Nah, ini untuk apa namanya, tampilan setelah kita klik untuk workshopnya ya. Jadi di sini ada alamatnya, kemudian ada apa semuanya ya di sini. Untuk keterangan-keterangannya kan kalian tentunya sudah paham ya. Ini kebetulan untuk foto zaman dulu ya, untuk pada saat saya membuat lokasi itu saya upload untuk di dalam kegiatan di dalam bengkelnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Nah, kalian untuk mengambil HTML-nya ya atau alamatnya itu, kalian dengan cara bagikan, klik menu bagikan di sini. Ini ada bagikan ya. Kalau masih bahasa Inggris silahkan, nanti yang terpenting untuk melihatnya itu bagikan seperti ini untuk logonya ya. Ini sudah saya bahasa Indonesia, mungkin kalian juga bisa disetting ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ini lokasinya di seperti ini di sini. Nah, setelah itu klik bagikan di sini, nanti akan keluar seperti ini. Nah, saat keluar bagikan seperti ini, biasanya kan dikirim link ya. Kalian klik di bagian sematkan peta. Nah, karena kita akan memasukkan peta ya atau lokasi. Kalau kirim link saja, itu di menu kirim link nanti ada linknya saja untuk mengakses di sini. Jadi untuk mengakses secara langsung di Android misalkan ataupun di komputer. Nah, untuk sematkan di sini adalah untuk memasukkan peta yang kita mau. Nah, contohnya di sini saya masukkan BCM workshop di sini. Nah, yang di tulisan biru ini ya. Nah, ini nanti kalian tinggal salin HTML. Di sini ada tulisan salin HTML. Kalian klik di sini salin HTML. Nah, setelah itu kita paste ke dalam yang kita mau ya. Misalkan
kalian membuat di bagian kontak. Misalkan di website kalian ada kontak ya, atau kontak untuk dihubungi misalkan, ataupun kontak itu ada berbagai macam ya, ada nomor HP, kemudian ada lokasi dan lain sebagainya. Nah, di situ tergantung yang kalian buat, atau bisa buat file sendiri untuk sebagai latihan nanti, misalkan maps HTML, ataupun kalau kalian sudah mempunyai desain web kemarin, misalkan ada kontak, kemudian di dalamnya ada nomor HP, kemudian ada alamat dan lain sebagainya, silahkan ya dimasukkan ke dalam situ, tidak apa-apa, bagus malah. Nah, nanti akan terlihat ini ya, ada mapnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian yang kalian klik tadi di sini untuk alamatnya, atau sematkan untuk alamat petanya, itu setelah kalian salin di sini. Nah, kalian bisa paste di sini. Jadi di antara body ya. Misalkan kalian membuat awal ya, silakan. Yang terpenting ini dimasukkan antara body dan slash body. Jadi dia di dalam body ya, di dalam halaman bodinya. Seperti itu ya. Ini cukup mudah sekali, tinggal kalian paste di sini. Ini sudah jadi pasti. Nanti saya pada saat kita untuk memasukkannya tidak harus seperti ini. Kalau memang kalian mau membuat seperti ini ya boleh. Ini kontak kami BCM misalkan ya, untuk titlenya, untuk yang nanti akan tampil di titlenya. Jadi pada saat kita klik kontak misalkan, nanti akan keluar untuk mapnya, atau kalian buat semacam kontak, kemudian di dalamnya ada button. Button tersebut ada tulisan maps lokasi, atau map ya, misalkan lokasi. Nah, kalian pada saat diklik nanti akan diarahkan ke sini, ke perusahaan atau alamat kita yang kita buat tadi ya. Jadi ini tidak mengharuskan seperti ini. Kalau mau latihan untuk ini tinggal ketik seperti ini, sama ya nanti jadinya. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Kita save untuk misalkan saya buatkan maps HTML ya di file saya. Kemudian kita jalankan di browser. Nah, pada saat kita jalankan di browser seperti ini, pada saat ya, tadi kita buat maps HTML ya untuk filenya ya. Jadi dia akan seperti ini. Langsung tampil seperti ini karena tadi belum saya buatkan untuk menu submenu ya. Ini untuk maps HTML saja. Nah, ini bisa buat kalian link. Untuk maps HTML ini bisa menjadi link. Pada saat kalian membuat webnya, misalkan ada kontak, kemudian di dalamnya ada peta atau lokasi, nomor HP, alamat. Nah, pada saat submenu lokasi kita klik, nanti akan diarahkan ke sini. Jadi kita tahu, oh, ternyata untuk BCM itu letaknya di sini. Letaknya di sini, bisa dibesarkan, dikecilkan, dan nanti akan terlihat posisinya di mana sih, untuk di Jawa Tengah misalkan, di Kabupaten Batang ini misalkan, ada di rumah saya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa kalian buat link ya. Pada saat kalian membuat menu kontak, kemudian di dalamnya ada submenu lokasi, pada saat menu lokasi tersebut kita klik, kita akan diarahkan ya ke halaman beda ya. Misalkan kalau kita mau bedakan, kita linkkan ke maps HTML seperti itu, ataupun masih di dalam menu itu juga bisa ya. Oke, seperti itu saja, saya rasa sangat mudah sekali ya. Nah, seperti ini tampilan besarnya ya. Jadi ada kalau kita klik di sini itu nanti ada muncul foto-foto yang kita upload dari BCM tersebut ya, atau dari lokasi Anda, lokasi kalian masing-masing, nanti bisa kalian buatkan di seperti ini ya. Cukup mudah sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Akan kita coba ya, kita coba bareng. Nah, kita mulai dari Google Map di sini. Nah, tentunya kalian buat buka dulu di Dreamweaver juga ya. Pada saat kalian mengetikkan coding, ataupun semisal kalian sudah membuat file HTML-nya, kemudian kalian tinggal pastekan nanti di dalam body ya.
Ini kebetulan saya sudah membuatnya. Nah, untuk pertama kalian buat akses dulu tadi ya, akses dulu Google Map, google.com maps ya. HTTP google.com atau maps. Nah, nanti akan keluar seperti ini, seluruh ya. Ini bisa dikatakan seluruh di bumi ya. Kalau kita lihat di sini, kita kecilkan atau besarkan. Nah, ini di Mesir misalkan, mau kita cari Indonesia di mana, ini ternyata di Indonesia. Nah, jadi kita tinggal ketikkan saja yang kita mau masukkan itu apa sih. Misalkan saya ulang ya, untuk BCM di sini, lokasi saya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat seperti ini, langkah berikutnya bagaimana? Kita bagikan di sini. Nah, di sini kan ada kirim link ya. Nah, ini link ini adalah untuk saat kita mau nge-share link misalkan. Nah, karena kita mau menyematkan atau memasukkan peta ke dalam HTML atau web kita, berarti kita pilih sematkan peta di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, yang biru seperti ini adalah codingnya atau yang akan kita masukkan ke dalam halaman kita. Nah, kita tinggal salin saja, salin HTML ini sudah kesalin. Nah, kemudian kita lari ke Dreamweaver. Nah, jadi di sini ya, misalkan ini misalkan belum ada ya. Nah, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya, tinggal kalian copy paste saja untuk bagian ini. Jadi ini adalah yang kita sematkan. Ini adalah peta lokasi maps yang kita tuju tadi ya. Tergantung yang kalian mau ya. Nah, seperti ini saja, baru kita save. Kita save. Oke, baru kita jalankan. Nah, karena kita sudah di save ya tadi, di mana tadi, di F ya. Sebentar, untuk sebelas mana ini? Oh, ini. Nah, ini maps ini ya. Kita coba jalankan dulu untuk ini, kita close. Ini maps ya, kita coba, kita jalankan. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi ini adalah map tampilan halaman kita. Tampilan halaman kita ya. Oke. BCM Workshop, karena kita memasukkan ke dalam bodinya maps HTML tadi ya, atau autofill yang saya buat tadi. Berarti dia akan tampilnya seperti ini. Ini ya, tampil. Jadi pada saat ini dibuatkan sebagai linknya untuk kontak, itu saat kontak kita klik, kita akan diarahkan ke sini. Nah, ke sini ya. Untuk tampilannya seperti ini, untuk kita perbesar atau perkecil ya. Jadi cukup mudah sekali, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Semisal nanti ada kesulitan ya, bisa ditanyakan seperti itu ya. Untuk fitur-fitur yang sudah saya berikan nanti bisa kalian aplikasikan untuk Project UAS ya. Project UAS ada 4 pertemuan, saya rasa mungkin kalau memang cukup ya kalian membuat dari awal ataupun pengembangan dari yang sudah kalian buat di UTS itu tidak apa-apa, yang terpenting, tapi saya minta jangan satu halaman saja. Paling enggak ada 5 menu tersebut ada link masing-masing. Misalkan home. Kemudian ada profil. Nah, profil di sini saat kita klik menu profil, barulah nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya, halaman lain ya. Kemudian untuk kontak misalkan akan di ke halaman lain. Nah, seperti itu untuk project
Untuk kuas ya, nanti minimal ada 5 menu yang bisa dilingkan seperti itu. Oke, seperti itu saja ya, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi tambahan ya, tambahan untuk ilmu mengenai memasukkan Google Map ke dalam desain web itu ternyata mudah. Nah, seperti itu ya. Untuk menambah tampilan lebih bagus di desain web kalian itu ternyata kalau kita kasih maps itu mungkin akan lebih menarik untuk pengunjung seperti itu ya. Oke, seperti itu saja. Mungkin nanti bisa kalian coba di rumah masing-masing sambil dipersiapkan untuk pengembangan project UAS-nya. Boleh menggunakan web yang kemarin sudah kalian buat ataupun membuat baru, atau mungkin minggu depan akan saya contohkan apa namanya web yang akan saya berikan ya. Mungkin agak simple, yang terpenting ada linknya nantinya seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.